Guys, yang namanya orang pakai narkoba itu pasti ada tingginya kan? On gitu. Nah, kalau ada tingginya, pasti ada dropnya juga kan? Pas lagi drop itu, imun tubuh pasti akan berkurang. Jadi, gampang banget terkena penyakit. Ya lemes lah, flu, sakit kepala, panu, bahkan kadas kurang. Nah, sekarang kan masa pandemi. Virus corona ada di mana-mana. Kalau lagi drop karena narkoba, imun tubuh juga drop loh. Jadi siap-siap aja terjangkit COVID. Emangnya nggak takut? Makanya jangan sok-sokan pakai narkoba. Mending makan yang banyak. Makan buah-buahan yang sehat, minum susu, atau Indomie. Pasti kalian semua suka.